saya R, usia saya 19 tahun. Ini masih muda, kamu berkuliah gitu atau gimana? Masih udah lulus sekolah SMA? Iya udah lulus. Terus saya butuh faktor ekonomi. Oh, berarti nggak lanjut kuliah itu? Nggak lanjut kuliah. Faktor ekonomi ya? Iya. Jadi langsung ketika lulus. Itu lulus SMA usia 17 atau? Iya, 17 tahun. Terus langsung kayak gini? Iya, langsung nyari. Jadi pertama kali itu gimana, bisa ceritain gimana cara yang jadi seorang muncikari? Awalnya sih kayak dari kayak pribadi, kayak teman-teman saya gitu. Terus kayak ditawar-tawar gitu. Akhirnya saya kayak mau nggak mau gitu, jadi kayak gitu. Berarti awalnya diajak? Iya, diajak. Berarti kerja nggak sendiri? Enggak. Sama atas nama R dan M. Bertiga? Iya. Ini setelah lulus itu berarti sengaja apa terjun jadi mucikari karena tergiur keuntungannya atau gimana tuh? Enggak keuntungan sih, karena posisi saya lagi keadaan enggak kerja. Jadi saya kayak pusing dengan nyari kerjaan. Terus saya ikut jadi kayak mucikari gitu. Pertama kali itu pas jadi mucikari itu gimana nyari angel-angel yang nyebutnya atau apa? Iya. Nyarinya sih kayak biasa aja, kayak kalau ada temen gitu atau nanya, terus tiba-tiba kayak ada yang mau gak gitu, udah gitu aja. Nanyanya di mana? Nanyanya lewat kayak WA, kayak nanya yang biasa aja. Oh, lewat WA, bukan WeChat. Kalau R sama M ini sebenarnya sebelumnya udah kenal belum? Sebenarnya si R udah lama, udah kenal lama, terus tiba-tiba dia kayak hilang kontak gitu. CR-nya itu tiba-tiba ngechat saya lagi dengan meminta cewek. Terus kalau si M nanya-nanyain kepada saya untuk menanyain soal cewek. Terus M ini? Ini? M ini apa namanya? Akhirnya mengasihkan cewek ini 3 orang saya. Bentar, ini berarti tadi kamu bilang pakai WA ya? Sama itu cewek. Berarti kenal loh? Kalau saya kenalnya sama si inisial nama A aja. A. Terus yang A ngajak temennya lagi gitu? Enggak, A ini kenal sama saya. Terus yang M nya ini kenal sama saya. M nya ini ngajak teman-temannya 3 orang itu. Tiga apa empat? Tiga. Satu lagi siapa dong? Yang A itu teman saya. Iya, teman saya. Sebelum ini apa, korban-korban ini nih, 4 orang ini sebelumnya emang udah terjun ke itu apa awal ini diajak? Enggak tahu. Kalau yang si A ini udah, kalau yang 3 ini saya enggak tahu, baru kenal. Dan ketika diajak dari mereka langsung mau juga. Iya, mau. BTW itu yang jadi target lo itu siapa aja, maksudnya pelanggan-pelanggannya itu om-om semua atau gimana? Iya, dari omong semua. Nawarinya lewat apa? Aplikasi lewat, apa? Enggak pakai aplikasi sama sekali. Dari ketemu langsung atau dari teman juga. Ketemu langsung biasanya di mana? Biasanya sih kayak di kafe-kafe atau tempat klub-klub gitu aja. Nah, terus pas di kafe itu diajak juga cewek-ceweknya atau gimana? Enggak, cuman kayak minta nomor WhatsApp gitu aja.
gitu. Ini kan rata-rata korbannya ini kan dari Jakarta Pusat ya. Ini apa emang kebetulan apa gimana atau sama-sama dari Menteng gitu kebanyakan dari? Enggak, ini saya cuman kenal sama yang A, yang teman saya pribadinya. Kalau yang tiga anak, tiga cewek ini, saya tidak kenal karena saya kenalnya sama si M. Oh. Terus untuk ini hotel pindah-pindah apa tetap di situ aja nih hotel yang kemarin? Tergantung dari om-omnya. Oh, oke. Okay. Berarti om-omnya sesuai kesepakatan dari om-omnya. Iya, itu ya. Itu dari inannya si R. Gitu. Berarti gimana itu? Maksudnya pas mesen ke kamu dulu nih. Mesen ke R-nya dulu. R. Iya. Terus habis dari R langsung ke saya. Huh? Habis dari saya terus langsung saya suruh ngejalanin sama si R. Jelasin lagi dong gimana sih dari awal apa ya berkuasa nih kronologis lah atau semacamnya, maksudnya awal transaksi gitu sampai di hotel gitu, itu gimana? Jadi, lu yang bayar semuanya hotelnya atau gimana? Enggak, bukan saya yang bayar. Jadi pertama awalnya tuh dari R. R ini habis kayak gak punya, R ini ngechat saya, WA saya, minta cewek ke saya, minta 4 cewek. Terus saya punya teman cuma satu yang hurufnya A. Terus 3 cewek lagi nanya, si M ini nanya saya, ngechat saya. Terus si M ini ngechat saya minta job. Terus dalam itu si M ini ngirimin foto teman-temannya dia, tiga orang. Terus nggak lama udah dikasih ke saya, langsung kirimin ke R. Habis dari situ langsung dikirimin ke R, langsung ke om-omnya. Oh, berarti om-om itu memesan juga jumlah berapa cewek yang dimau atau gimana? Iya, dari si R-nya itu. Kalau untuk transaksi itu biasanya cash atau DP atau gimana? Cash, langsung cash. Nggak pakai DP ya? Nggak pakai, langsung. Yang menyiapkan hotelnya itu siapa? Dari gadunnya sih, dari gadunnya sendiri. Gadun? Dari omnya? Omnya, iya. Oh, berarti mengikuti kemauan om kalau tempat? Iya. Itu fee-nya itu berapa? Per orang atau? Per orangnya itu 3,5 juta. Itu ini semua total 16 juta. 3 juta setengah itu udah bersih ke korban? Iya. Bersih? Iya. Buat bagian lu nya? Dikasih lagi sama om-omnya. Berapa? Itu dikasihnya tergantung dari omnya. Biasanya berapa? Biasanya suka 1 juta atau 2 juta gitu. Kalau yang terakhir ini 4 orang ini? 4 orang ini dikasih 16 juta, itu termasuk saya sama si R.